Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, hafizakumullah jami'an. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita, kekompakan kita hari ini, kami yakin dan penuh keyakinan kita hadir adalah karena seorang yang sedang kita peringati perjalanan istimewanya, sosok insan yang berbeda lagi istimewa dibanding seluruh insan lainnya. Beliau yang fisik dan psikisnya, rohani dan jasmaninya bahkan lebih hebat dari para malaikat, yang akalnya jauh melebihi akal para intelektual, yang hatinya lebih hebat dari para wali sekalipun, yang tembus hatinya ke arsy, bahkan kecepatan fisiknya melebihi kecepatan fisik orang-orang mukmin dari mahsyar menuju surga, melintasi sirat. Di antara mereka ada yang lebih cepat dari cahaya, lebih cepat dari kilat sekalipun, tetapi sosok baginda Nabi Muhammad SAW jauh melebihi semua itu. Beliau insan kamil, sosok yang paripurna dalam kemanusiaannya. Kita bukan umat yang mengkultuskan nabinya, kita bukan penyembah manusia. Kita kenal maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Tetapi di antara sesama manusia ada manusia yang mulia, sebagaimana di antara hari ada hari Jumat yang mulia. Di antara bulan-bulan yang ada beberapa bulan, ashhurul hurum, bulan yang mulia. Maka sekali lagi kami yakin hati kita terpanggil untuk membawa jasad ini berkumpul bersama di majlis yang mulia demi satu orang yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa beliau baginda Nabi mendapatkan satu anugerah ibadah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi lainnya, ibadah yang tidak pernah diberikan kepada para rasul lainnya. Ibadah ini terabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ketika kita baru saja melafadzkan salawat pada Nabi, kita sudah beribadah yang paling istimewa dan tidak pernah disyariatkan pada Nabi-Nabi sebelumnya. Kita tahu bahwa ibadah yang paling utama nanti diminta oleh Allah pertanggungjawabannya di akhirat adalah salat. Ketika Allah memerintahkan sholat, tentu Allah tidak perlu melakukan sholat. Ketika Allah memerintahkan ibadah-ibadah lainnya, tidak dijelaskan contoh bagaimana Allah memberikan perintah itu. Tetapi ketika perintah untuk bersholawat, Allah lebih dahulu mencontohkan innallaha. Kemudian wasanna bi malaikatihi kursi, menomor urutkan kedua para malaikat untuk turut serta bersolawat kepada baginda Nabi. Yusalluna 'alan nabi. Setelah itu mengajak seluruh orang yang di dalam hatinya ada iman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat adalah indikator orang beriman.
seseorang terpanggil hatinya untuk bersalawat pada Nabi, ini adalah sinyal bahwa imannya sedang hidup, menyala, tersambung. Bagaimana tidak? Suatu ketika Nabi sedang keluar dari kediamannya. Begitu melihat Nabi keluar bepergian, sahabat yang terkenal hartawan lagi dermawan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mengikuti beliau dari belakang. Tidak sebegitu dekatnya dengan Nabi, tapi tidak pula jauh, sehingga Nabi tidak juga merasa privasinya sedang terganggu. Ketika Nabi mengarah ke suatu kebunan kurma, sahabat Abdurrahman bin Auf pun melihat Nabi dari jarak yang cukup mengatur etika kesopanan, sehingga hal-hal yang dilakukan oleh Nabi tetap privasi Nabi. Dilihatnya dari kejauhan, ternyata Nabi sedang bersujud. Di tengah keindahan hijauan kebun kurma, Nabi sedang bersujud. Tetapi sahabat Abdurrahman bin Auf yang semula menatapnya dengan penuh kegembiraan, menunggunya dengan penuh kesabaran, lambat laun muncul rasa gelisah, khawatir. Kenapa? Nabi lama sekali sujud. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi pada diri Nabi. Beliau khawatir Allah telah memanggilnya. Maka segera berinisiatif sahabat Abdurrahman bin Auf mendekati Nabi yang sedang sujud. Hampir saja mendekati Nabi, tentu ada suara telapak kaki yang sedang berjalan mendekat. Begitu hendak mendekat kepada Nabi, Nabi terbangun dari sujudnya. Kemudian beliau menyapa, "Ada apa Abdurrahman?" "Ya Rasulullah, maafkan saya. Saya khawatir terjadi sesuatu pada baginda Nabi. Karena saya melihat Nabi sujud begitu lama." Kemudian Nabi menjelaskan alasan mengapa Nabi sujud begitu lama, tidak seperti biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan praduga yang sangat mencemaskan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ternyata alasan Nabi, ketika beliau sedang sujud, Malaikat Jibril datang. "Ama yasurruka?" Apakah tidak membuat engkau bahagia, wahai Nabi, tentang berita yang Allah beritahukan kepada engkau? Apa itu Malaikat Jibril? "Man shalla 'alaika salatan sallallahu biha asyra." Siapa yang bersolawat padamu satu kali bacaan solawat, Allah balas 10 kali. Alhamdulillah. Itulah yang membuat Nabi bahagia. Itulah yang membuat Nabi sujud lama sebagai bentuk ungkapan syukur bahwa umat ini bisa mengejar pahala-pahala kebaikan umat yang terdahulu yang usianya ratusan tahun, bahkan ada yang mencapai ribuan tahun dengan amal soleh yang dilakukannya. Ternyata umat yang pendek umurnya, yang pendek tubuhnya, yang lemah dibanding umat-umat terdahulu. Sebetek sekuni rapuh, capok corona kering, anak-anak mulai embun datang umikor. Ternyata umat yang dianggap lemah ini, umat yang dianggap pendek-pendek umurnya, bisa mengejar ibadah umat-umat terdahulu, salah satunya dengan memperbanyak baca salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa rahasia salawat? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban menjelaskan, yang pertama, orang yang bersalawat pada Nabi, Allah sendiri yang langsung memberikan rahmatnya. Sallallahu alaihi biha asyara. Ini menunjukkan apresiasi Rabbul Alamin kepada hambanya yang telah bersalat pada sang kekasihnya. Karena Nabi Muhammad kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah,
Begitu kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, Allah sendiri yang kemudian menyebutnya. Bukan hanya satu kali, tapi 10 kali lipat. Ini sudah sangat istimewa. Siapa kita ini? Hamba yang hina. Nyuun sabora. Keluar dari kenangan saya hina 2 kali. Kita ini keluar dari tempat yang hina 2 kali. Dari tempat jalur kotoran 2 kali. Tetapi diangkat oleh Allah. Karena kita beribadah menyembahnya. Dan Allah membalas salawat kita karena menyebut sang kekasihnya. Inilah yang kemudian mengangkat hamba-hamba Allah menjadi hamba yang mulia. Tidak hanya sampai di sana, Nabi sendiri membalas salawat orang yang baca salawat kepadanya. Allah kirimkan malaikat untuk menyampaikan bacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian bacaan itu disambut oleh Nabi, wa alaika salam. Nabi yang membalas salawatnya, Nabi yang membalas salamnya. Jadi setiap kali kita baca salawat dan salam, Nabi membalasnya untuk kita. Alhamdulillah. Sudah dapat jawaban dari Rabbul Alamin 10 kali lipat. Tidak usah 10 kali lipat, 1 kali jawaban dari Rabbul Alamin yang memiliki semesta raya ini sudah tak berbanding. Tak ada nilainya salawat kita. Apalagi sampai 10 kali lipat. Masih Nabi Muhammad sendiri yang membalas salawatnya. Tidak hanya itu. Setiap malaikat diajak bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali. Ini sudah mulai ke matematika. Sekarang berapa malaikat yang menjaga arsy? Berapa malaikat yang menjaga Lauhul Mahfuz? Berapa malaikat menjaga Al-Qalam? Berapa malaikat yang bagian menjaga Sidratil Muntaha? Langit, 7 lapis langit, setiap pintu langit ada malaikatnya. Surga ada malaikatnya, neraka ada malaikatnya, bumi ada malaikatnya, planet ada malaikatnya. Pepohonan, hujan, gunung, sungai, lautan, daratan, semua ada malaikatnya. Setiap orang yang bersalawat, seluruh malaikat diperintah untuk juga bersalawat pada orang yang bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali. Jika ada bertriliun-triliun malaikat bersalawat, maka seluruh malaikat membalaskan salawat orang yang bersalawat dikalikan 70 kali lipat. Berapa? Tak terhing. Kalkulatornya yang tak terhing. Kalau angkanya ada, matematikanya menghitung. Tetapi akal kita, nalar kita, logika kita yang terhenti karena saking besarnya angka itu, sehingga kalau ditulis di komputer atau di kalkulator, yang keluar apa? Error. Apanya yang rusak? Alatnya yang tidak mampu. Angkanya ada, karena matematika itu ini pasti. Lebih hebat lagi, apa? Ketika ada orang cerdas bersolat pada Nabi Muhammad SAW dengan pendekatan matematika. Salah satu orang cerdas ini adalah yang kita ikuti fikihnya, ijtihadnya. Beliau adalah Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau setelah wafat, ada murid yang bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i. Diboyong seperti pengantin laki-laki sedang diboyong. Mau dibawa ke mana? Ke surga. Lalu ditaburi bunga-bunga. Nah, orang yang bermimpi ini bertanya, wahai Imam Syafi'i, Anda mendapatkan penghormatan demikian rupa di alam barzah. Apa amalan yang Anda sekiranya mendapatkan akibat? Sebab amalan-amalan apakah yang Anda kemudian mendapat akibat mulia semacam ini? Mungkin orang akan menduga pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang cemerlang, kitab-kitab yang beliau tulis, ilmu yang beliau ajarkan, mungkin ibadahnya. Ternyata penghormatan ini beliau peroleh karena menuliskan bacaan salawat yang tidak pernah dituliskan oleh orang lain di kitab beliau yang bernama Kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i punya karya kitab, ditulisnya bernama Ar-Risalah. Di sana ada salawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama dzakarahud dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Jadi intinya bagaimana? Imam Syafi'i menuliskan salawat yang inti salawatnya sehitungan jumlah
orang yang ingat kepada Nabi untuk bersolawat. Dan sehitungan jumlah orang yang lupa juga pada Nabi untuk bersolawat. Ini kan berarti seluruh manusia. Sekarang kalau kita total, jumlah penduduk bumi sekarang, kalau terupdate baru berapa? 2021 itu 7 miliar populasi umat manusia. Umat Islamnya berapa? Seluruh dunia. Menikun nimbuan manono. Satunya. Sana apa? Umat Islamnya satunya 1,91 miliar. Sedikit lagi 2 miliar. Maka nasi jumlah-jumlah tidak kabin. Pak Rijun punya nih, Pak Rijun 2 miliar. Si Anen kursip tuh, Pak Binyak tuh lindana. Katakanlah 1,91 miliar itu kita bulatkan 2 miliar. Dari 7 miliar kita hanya 2 miliar. Lalu siapakah yang 5 miliar ini? 1 miliar, 1 ateis. Nak para jajah kepengiran. Ika boleh pada neraka, tak pada neraka jan. Ika boleh pada surga, tak nak ngalir ke surga. Diberitahu berita gembira, amalan soleh ini dapat pahala. Mana pahala, tak padeng, si padeng besi. Ketika dia berbuat maksiat, ditakuti dengan ancaman dosa, dia memberi tusah. Tak tangani tusah. Nah orang-orang ateis di dunia ini, 1,1 miliar. Sisanya yang 4 miliar, campuran. Ada Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semuanya. Nah, kalau kita anggap secara mudah, yang 2 miliar ini bersolawat pada Nabi. Yang 5 miliar sisanya tidak bersolawat pada Nabi. Ini semua di total 7 miliar. Kalau menggunakan pendekatan matematika solawatnya Imam Syafi'i, jadi beliau satu kali lafad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, adada ma dzakarahu dzakiru wa ghafala adrikil ghafilun. Satu kalimat ini senilai 7 miliar. Kemudian jika berbanding salamnya, salawatnya para malaikat, karena satu kali salawat dibalas oleh malaikat 70 kali salawat. 7 miliar kali 70 kali. Kemudian 70 kali ini ping piro malaikate? Mumet. Enggak bisa ngitungnya kita. Jadi bagaimana? Melimpah ruah. Inilah keistimewaan salat. Inilah percepatan amal ibadah kita. Kenapa? Karena yang senang kita peringati sosok manusia istimewa yang kecepatan fisik dan ruhaninya